Ini dia guys, koloni merah. Si Ryan akan mencuba rasa kolomi merah di sini guys. Macam mana rasa dia Ryan? Boleh tahan. Okay guys, saya try sedikit rasa kolomi dia. Sebenarnya sekarang ni kita berada di Seremban untuk jelajah makan makanan Sarawak guys. Okay, ini dia. Rasa dia boleh tahan guys. Nanti kita akan update seterusnya. Ini si Ryan punya. Saya cuma testing dia. Makanan saya sudah pun sampai. Let's go tengok apa yang saya makan guys. Ini dia guys, saya try laksa Sarawak di sini. Harga ni dengan 4 ekor udang RM15.90. Portionnya seakan sama. Kita belum testing lagi rasa dia. Teruskan menonton Andrew Baling channel guys. Kali ini kita akan buat jelajah makanan Sarawak ataupun Borneo guys. Episod pertama, kita berada di Negeri Sembilan sekarang, di Seremban. Dia ada sambal dengan sebiji buah limau untuk kita mencampurkan kita punya laksa nanti. Ini dia mihun goreng cangkuk manis. Ini dia. Memang kebiasaan yang kita ada jual ni guys. Mihun goreng cangkuk manis. Nanti kita try. Itu tukang try dia guys. Tuh, makan dia. Okey, saya cuba rasa laksa ini dulu guys. Jom. Jadi guys, laksa. Mihun goreng cangkuk manis. Macam mana rasa dia? Boleh tahan. Boleh tahan guys sebab kita lapar sudah. Makan saja. Kita rasa kuah dia dulu guys. Ini mihun dia. Rasa dia boleh tahan guys. Tapi di setiap kedai akan ada rasa yang berbeza kalau masak ni. Inilah portion dia guys. Gigi.
inilah portion udang dia guys. Dia ada udang, tadi ada telur. Wah, ini dia. Saya nak makan dulu, teruskan menonton yang di Baling Channel. Woi, habis ke? Tengok guys, dah habis. Dia punya kuah memang pekat. Sopan yang seterusnya. Udang dia tadi ada 4 ekor. Ini yang kedua. Kepala udang jangan dibuang. Kepala dia dah dibersihkan guys. Kita habiskan misi laksa kita guys. Untuk jelajah pertama kita berada di Negeri Sembilan. Lepas ni saya akan cari mana-mana kedai yang berasaskan Borneo guys. Kita akan buat episod jelajah makan. Ini udang yang ketiga. Udang dia besar-besar kan? Dengan kuah dia. Macam saya cakap tadi, setiap kedai mempunyai rasa yang berbeza kalau masak laksa ni. Bukan dia standard satu semua sama rasa. Tapi yang penting dia mendapati kita punya rasa guys. Hmm.
yang keempat. Pedas sambal, pedas dia punya kuah memang boleh tahan juga. Kita habiskan daripada sup. Laksa sudah pun habis guys. Kali ini saya nak try ni mihun cangkuk manis juga. Teruskan guys. Okay guys, kita try apa ni? Mihun cangkuk manis. Ini dia portion dia tadi, mihun cangkuk manis. Dia gunakan mie yang besar ya untuk masak. Rasa ni mie deras. Ini portion dia punya cangkuk manis. Memang banyak dalam dia punya satu portion. Ini porsen cangkuk dia. Pucuk manis ya. Bersama dengan mihun. Ini dia. Kita letak cili guys. Dia tak ada cili potong. Jadi saya guna cili ni. Cili ni dia ada masam-masam. Dia tak pedas eh. Cuma dia rasa masam. Hmm. Suapan yang kedua. Kursi ni cangkuk manis memang banyak. Ini dia pun banyak. Berpatutan dengan harga dia. Jadi dia si Ryan habiskan mie goreng cangkuk manis. Macam mana rasa? Boleh tahan? Kita memang jelajah makan saja guys, kita tetap sini. Thank you.
Oke okay guys, selesai sudah kita makan di Authentic Kuching Kauzi. Ini dia restoran, dia berada di Seremban, Negeri Sembilan.